Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kerana syahidan, hubungan Muhyiddin dan Hamzah bermasalah. Sebelum ini, tersebar berita mengenai pertembungan antara Presiden PPBM Muhyiddin Yassin dengan Setiausaha Agung PPBM Hamzah Zainuddin dalam beberapa isu dalaman PPBM. Namun, ianya dikatakan sudah jernih semula ketika menjelang PRU15 yang lepas. Kini, hubungan mereka dikatakan kembali retak dan kali ini dikabarkan lebih parah dari sebelumnya. Menurut sumber dalam PPBM sendiri, ianya berpunca dari ura-ura untuk melantik Syahidan Kassim sebagai ketua pembangkang untuk menggantikan Hamzah. Ianya tidak disenangi oleh Kem Hamzah dan berpendapat tidak ada alasan yang kukuh mengapa Hamzah perlu digugurkan sebagai ketua pembangkang. Namun, Kem Syahidan yang juga pro kepada Muhyiddin, perkembangan terkini Hamzah mewajarkan tindakan sedemikian dilakukan. Tambahan pula, menurut mereka, Syahidan dilihat lebih vokal dalam melakukan serangan terhadap kerajaan berbanding Hamzah. Antara sebab lain yang dikatakan, antara Muhyiddin dan Hamzah sering berselisih pendapat mengenai hala tuju PPBM dalam Perikatan Nasional. Ia termasuk naratif yang patut diterima pakai apabila menentang kerajaan dan kerusi mana yang akan ditandingi dalam PRN akan datang. Ada pemimpin kanan di dalam PPBM merasa tidak selesa dengan naratif kebangkitan gelombang hijau. Mereka berpendapat PPBM sedang ditelan secara perlahan-lahan oleh parti PAS sekiranya mereka terus membawakan naratif kebangkitan gelombang hijau. Sementara satu lagi sumber dari PPBM mendakwa perselisihan antara Muhyiddin dan Hamzah berpunca daripada peranan Azmin dalam parti. Keputusan untuk menjadikan Azmin poster boy untuk parti terlibat dalam beberapa perbincangan peringkat tinggi yang tidak melibatkan Hamzah. Semua keputusan nampaknya dibuat oleh penasihat Muhyiddin, dakwa sumber itu. Adakah hubungan kedua-dua mereka akan dapat dijernihkan semula atau ianya akan menjadi lebih parah?